Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Actually, it's been so long aku tak update video. Actually, aku tak ada mood nak buat video. So, ni aku rasa macam semangat balik nak buat video. Sebab apa? Sebab aku baru beli new pet. Aku beli parrot baru. Macam korang tahu sebelum ni, kalau korang tengok kat previous video, aku ada small parrot, Cleo and Ellie. And also, aku baru beli Tony. Male cockatiel. Sebab Ellie ni adalah female. Aku nak share dengan korang this new pet yang aku baru beli. Okay dah, aku tak nak beli banyak. You guys ready? Tada! African Grey Parrot. It's a medium size parrot. Sebelum tu aku angkat dulu. Okay. Hi. Hello. Don't worry, you'll be okay. Okay, so this is my African Grey Parrot. Aku baru beli minggu lepas. 7 hari, 8 hari. Sorry, 8 hari dekat rumah. Okay. And so cute. And jantina aku tak tahu lagi. Okay. So macam korang tahu, African Grey Parrot ni adalah the most intelligent parrot. The smartest lah. So kalau kata dalam chart tu memang dia nombor 1. Okay. Umur dia baru 5 minggu lebih. Actually dalam 37 hari. 37 hari dia punya umur. Okay, so kalau korang tengok dia punya size dia actually agak besar jugalah kalau dibandingkan dengan cocktail aku yang sebelum ni. Okay, and bulu dia masih tak ada lagi. Cuma kalau korang boleh tengok dia punya bulu is a pin. Feathers dia dah keluar, baru lagi keluar. And agak cepat lah dia membesar. Okay, so hari ni aku just nak share dengan korang cara aku bagi hand feeding. Macam mana aku hand feed aku punya burung. And yeah, stay tuned. Okay, so first step yang korang kena ada before korang nak bagi makan burung korang, of course dia punya makanan lah. So aku pilih KT, brand KT. Memang daripada dulu lagi aku guna KT sebab dia punya ingredient dekat dalam dia sangat-sangat bagus. And aku choose untuk ambil with omega 3. Omega 3 ni actually bagus untuk parrot sebenarnya. Okay, and dia ada dua jenis, satu high fat and satu omega. So yang untuk omega ni sangat bagus untuk tumbesaran parrot lah. Tapi kalau yang high fat tu sebenarnya untuk parrot yang kurang makan ataupun yang tak ada selera makan. Okay, memang kita bagi high fat lah. And normally high fat breeder ataupun orang yang dekat pet shop akan guna high fat sebab nak diorang punya burung cepat besar. Tapi tak berapa bagus sebenarnya untuk baby parrot sebab dia punya fat agak tinggi. Okay, and also yang kedua korang kena ada adalah shrink. Okay, shrink. Shrink ni actually aku beli yang 25ml punya. And aku letakkan tube. This is a soft tube yang korang boleh dapat dekat kedai. Actually aku guna ni pun daripada yang untuk oksigen untuk ikan punya tau. Tapi it's very soft, sangat-sangat lembut. Korang make sure kena cari yang lembut. Jangan guna yang plastik atau yang besi sebab sangat bahaya. Yang aku letak pengikat ni sebab tak nak bagi dia tertarik nanti termasuk dalam mulut dia. Also aku actually aku guna bekas kecil ni sebenarnya sebab senang nak sukat. Sukatan dia. Okay. And also aku sediakan air panas sekali. Dan juga air panas dekat dalam mangkuk sebab aku akan cuci. Aku akan celup benda ni dekat dalam air panas. Air panas setiap kali aku nak bagi dia. So kita kena keep dia punya temperature warm lah. Tak boleh panas. Jangan panas sangat, jangan sejuk sangat. Okay. Di sebenarnya aku dah bancuh dah sebenarnya. Aku dah bancuh dah. So aku letak ni dekat dalam ni. Cuma sudu kecil saja. Okay, so ni cara aku buat dia punya makanan. Okay, normally aku letak dekat dalam bekas kecil ni sebab aku senang nak ambil daripada pack besar tu. So kita cuma masukkan 4 sudu je untuk 25ml. Okay, dan pasti kita masukkan air panas. Okay, and lepas tu kena immediately kacau eh. Kalau tak nanti dia akan ketul. And aku letakkan air panas dalam ni untuk kita cuci mulut dia, paru dia dan juga untuk cuci shrink. Okay, so kacau dia sampai larut. Sampai dia larut. Larut. Okay. So lepas dah siap, kita cuma masukkan saja dekat dalam shrink.
So 25ml memang penuh ni. Okay. So now aku akan tunjuk kat korang macam mana cara aku nak bagi makan and feeding. And also aku lupa nak bagi tahu korang. Okay, so aku dah letak nama dia Storm, S-T-O-R-M. So aku letak Storm sebab aku nak dia kuat macam Storm. So aku akan start. Okay, so dekat, kalau yang ni sebenarnya dia memang very suam, sangat suam. So make sure korang kena test dulu temperature dekat badan, dekat tangan korang. Okay, make sure dia suam. Jangan terlalu sejuk, jangan terlalu panas. Okay, so ni cara aku nak bagi dia makan. Selalunya burung sangat-sangat senang nak bagi makan sebab apa? Dia memang dah ready. So let's say kalau korang letak tangan saja dekat mulut dia, dia dah ready nak makan. Okay, so apa yang aku buat? Aku celupkan sikit dekat dalam air panas. Aku celupkan sikit dekat dalam air panas. Dan lepas tu aku akan lap dia punya paruh dulu. Okay. So after that, korang, aku akan pegang dia punya paruh. Boleh pegang kepala dia sebenarnya, tak ada masalah. Tapi aku prefer untuk pegang paruh dia. Okay, so aku boleh control and slowly just inject. Okay. Slowly. Okay, so bagi dia ruang untuk telan. After that, kita celup balik dekat dalam air. After that, kalau nampak dia dah habis telan, kita boleh masukkan. And also korang standbykan tisu please. Standbykan tisu. Okay, so let's say kalau tumpah ke apa ke, boleh terus lap. Nanti dia melekat kat bulu dia. Okay, so aku masukkan makanan dia lagi. Parrot yang berumur 1 bulan, dia kena bagi makan 3 kali sehari. Aku akan bagi dalam pukul 7.30 pagi. Okay, between 7 ke 8 pagi. Lepas tu aku bagi pukul 3 petang. And also malam aku akan bagi dia dalam pukul 11 ke 12 malam macam tu. Okay, Storm, apa ya? And make sure korang tak boleh overfeeding. And korang boleh tengok dia punya crop. 25ml ni actually just nice. Kalau bila korang masukkan 25ml, okay, ni untuk 1 month old, 1 month old baby parrot. Cuma 25ml saja. Jangan bagi lebih sebab nanti dia overfeeding, nanti masuk dekat dalam dia punya lung. Kalau kata dia punya crop dia terlalu full. Good job. Good job. Sedap ke? Actually, kalau okay, kalau nak bandingkan dengan burung-burung lain yang aku beli, which is cockatiel ataupun green cheek corner, burung African Grey Parrot ni dia punya pembesaran dia agak lambat lah. Okay, macam aku punya cockatiel, umur dia dalam 2 bulan dia dah boleh terbang. Tapi untuk African Grey Parrot, dia ambil masa 4 ke 5 bulan baru dia boleh start fly lah. 2 bulan lebih ke 3 bulan dia dah boleh start training dia. Untuk sekarang ni kita memang tak boleh nak training dia. Okay, so kita cuma bagi makan sahaja. And untuk sekarang ni body dia sangat-sangat sensitif. Memang tak suggest sekarang untuk korang nak main ke apa ke. No, tidak. Okay, so dalam umur yang macam ni, normally kita akan bagi dia tidur sahaja sepanjang hari. Baby African Grey Parrot, daripada dia lahir sampailah umur dia 2 bulan, okay, normally kita akan bagi dia tidur sahaja sepanjang hari. So maksudnya kita memang tak boleh nak main dia lah sebab dia sensitif kan. Kita cuma kejutkan dia time makan sahaja. So time makan sahaja kita akan kejut dia, dan lepas tu kita akan letak semula dekat dalam box bagi dia tidur. Sebab tu cara dia membesar lah, sama macam baby lah. So baby kebanyakan tidur untuk membesar, betul? So it's actually almost the same. Tapi sangat-sangat senang, to be honest, sangat-sangat senang untuk jaga African Grey Parrot ni sebenarnya. See, dia dah tak sabar nak terbang tu. Tak sabar nak terbang tu. Elok-elok jatuh karang. Okay, so aku nak tunjukkan korang DIY heater yang aku buat sendiri. Okay, this is actually stokin dia sebenarnya aku beli. Lepas tu aku akan masukkan beras dekat dalam ni. And also korang boleh letak dekat dalam microwave cuma dalam 2 minit ataupun less than 2 minutes lah. Okay, lepas tu dia dah panas sikit, korang boleh cover dengan kain. Kalau panas sangat lah, cover dengan kain dan baru letak dekat dalam dia punya box. Okay, so aku akan letakkan dekat dalam box. Okay, so last actually aku nak share dengan korang juga, sebelum korang nak beli parrot ataupun korang nak jaga apa-apa binatang pun, aku suggest korang untuk buat research untuk sebanyak yang mungkin. Okay, sebab untuk African Grey Parrot ataupun parrot yang besar, tak kisahlah, actually parrot yang kecil pun sama juga sebab dia boleh hidup dalam jangka masa yang sangat-sangat lama. Okay, macam cockatiel dia boleh hidup dalam 14 tahun. Okay, macam African Grey Parrot dia boleh hidup lebih daripada 50 tahun. So kita pun tak tahu, mungkin kita pergi dulu. Korang nak bela burung ataupun bela
any pets sebenarnya, korang should buat research untuk korang punya pengetahuan sendiri. Sebab kita tak naklah kita beli binatang dan lepas tu kita tak pandai nak jaga dan boleh menyebabkan kematian dekat pets kita. Betul tak? Kita dah beli dia dan kita dah bawa dia pergi rumah, so maksudnya kita dah willing nak jaga dia. Kita kena make sure kita prepare lah, and also cost untuk makanan semua. And also nanti aku akan share dengan korang dengan dia punya makanan bila dia dah besar sikit lah. So macam sekarang ni aku cuma share sedikit macam mana nak hand feeding, macam mana nak jaga ni. And let's go, aku akan angkat. Nice. Okay, alright, so that's all for today. And aku excited sangat, aku harap sangat korang yang nak beli pet, please share dengan aku. Ataupun korang boleh komen dekat bawah, bagi aku suggestion apa yang aku patut buat. I mean, pada next video korang boleh bagi suggestion atau apa-apa yang korang nak share tentang pengalaman korang. Korang ada beli binatang-binatang yang exotic, aku sangat-sangat minat nak dengar. Okay, and thank you so much for watching. And tolong subscribe aku punya YouTube channel. Thank you so much. Goodbye guys.